العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل ومن شر ما فيه وشر بعده Amin ya Rabbal Alamin. Yang sangat saya hormati Syekh Muda Abdul Manaf, mursyid kita semua Tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, begitu juga murid beliau Syekh Muda Khalifah Satisir Naqsyabandiyah. Masih muda tapi semangatnya melebihi semua yang ada ya. Ke motor tadi, udah masuk angin kali Bu ya. Tadi kita sempat mau jantungan, mau nyebrang jembatan. Alhamdulillah, ini pengalaman luar biasa di hari ini. Ketua Komisi Fatwa Pasaman Barat, sahabat saya, panggilnya Tengku ke Bu ya ini. Saya panggil Bu ya aja ya. Zawir, so? Buya Muhammad Zawir Huda, doktor, bisa banyak bahasa antum kayaknya nih, bisa bahasa Arab, bahasa Mandailing, bahasa Minang, bahasa, jangan-jangan bisa bahasa hewan juga. Ketuakan para pemimpin masyarakat, pemimpin umat, pengurus masjid, sahabat-sahabat, ansar, banser, semoga Allah meridhai kita semua. Amin. Kita di zaman yang alhamdulillah banyak tantangan tapi banyak kemudahan. Tantangannya siapa saja bisa ngomong apa saja. Benar Ibu ya? Siapa saja bisa ngomong apa aja. Tapi enaknya siapa saja bisa berguru kepada siapa saja di mana saja. Ini Ustaz Asmar katanya lagi nyetir dengerin aneh. Itu bid'ah itu Ustaz. Yang tidak tergambarkan oleh orang-orang di masa sahabat Rasulullah, di masa sahabat-sahabat tabi'in, di masa Imam Bukhari, di masa Imam Tirmizi, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ghazali, Imam-imam, bahkan mungkin di zaman mudanya Syekh Muda Abdul Manaf tidak terbayang ini. Orang bisa berguru jarak jauh, berbicara jarak jauh, aplikasi Zoom ya. Kita bisa ngobrol, lihat muka, baca kitab bareng-bareng, walaupun dari mana-mana. Ini kemudahannya, anugerahnya. Tapi masalahnya yang pertama tadi, siapa saja bisa ngomong apa saja. Sampai selevel ketua komisi fatwa diceramahi oleh anak baru hijrah, tamat SMP lagi. Apa kata dia? Kau harus percaya Tuhan itu di langit. Enggak boleh pakai Tuhan. Allah. Allah itu di langit. Sebenarnya kalau kita mengikuti hadis Imam Muslim, jadi suatu kali seorang sahabat namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam ini punya karyawati, budaknya sendiri. Dulu budak beda dengan karyawati, enggak digaji. Budaknya ini agak lelet mikirnya. Siapa yang ngomong begitu? Imam Ibnu Hajar. Lelet mikir tuh kan, lelet mikir. Itu bukan penghinaan terhadap sahabat Nabi, enggak. Itu kenyataannya, biasa aja menyebut begitu ya. Orang batin.
susah, kalau ngapal itu susah. Memahami perintah itu tidak mudah. Akhirnya adalah beberapa kasus ternaknya tidak beres. Jadi dia ngurus ternak Ibnul Hakam. Maka Ibnul Hakam kesalnya bukan main. Lalu beliau bernazar, kalau dia ini beriman menurut Rasulullah, saya akan merdekakan. Maka dibawalah kepada Rasulullah supaya disidang, ditanya. Maka dalam riwayat hadis Nabi ada tiga versi riwayat. Sedangkan kelompok seberang yang disebut tadi oleh Buya Muhammad Zawir Huda, nah, si anak SMP ini baru membaca satu riwayat, riwayat Imam Muslim. Ada tiga riwayat, tiga versi. Riwayat pertama, Nabi bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kalau bahasa Jawanya gimana, Pak? Allah nang di? Tuhan. Tuhan Gusti Allah ya. Gusti Allah nang di gitu. Bojoku wong Jawa, Pak. Bojoku wong Minang. Baleh cakak. Tapi enggak bisa ngomong Jawa, Pak. Cuma gitu doang bisanya. Taunya kepriben, susah ya. Enggak, kalau bahasa Arab saya bisa, mau lagi tidur juga bisa. Pas ngomong bahasa Jawa kok patah-patah ya. Ini Nabi nanya, "Ainallah?" Di mana Allah? Ini satu versi. Kalau ditanya di mana, jawabnya apa? Riwayat ini menyebutkan Jariyah budak perempuan menjawab fis sama di mana? Di langit. Sama itu juga berarti kulluma yasmu, semua yang di atas. Sumu, sumu artinya atas, tinggi. Makanya di Saudi orang petinggi-petinggi itu disebut sahibus sumu. Ya, sahibus sumu. Kalau ulama disebut sahibul fadilah. Itu orang Wahabi itu, Pak. Giliran nama Nabi enggak boleh pakai Sayyidina. Kalau Syekh dipanggil sahibul fadilah. Tapi kalau Nabi, Sayyidina bid'ah. Itu satu riwayat dijawab oleh perempuan fis sama, di langit. Riwayat kedua, kita potong aja riwayatnya. Nabi bertanya, pertanyaannya bukan di mana Allah, tapi pertanyaannya man rabbuk, siapa Rabbmu, penciptamu, yang engkau sembah siapa? Maka dia jawab Allah. Riwayat ketiga, dan ini ada di riwayat Imam Ahmad ya tadi, riwayatnya Hasan, disebutkan bahwa Nabi bertanya, atashhadina an la ilaha illallah, apakah engkau hai budak perempuan percaya tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Aku Rasulullah, jawab perempuan itu, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, engkau adalah Rasulullah. Dari tiga riwayat itu, ini hadis kan beritanya sama. Satu berita menyebutkan di manakah, siapakah, apakah, nah, gitu kan? Kenapa kemudian yang dipakai cuma satu riwayat? Bukankah satu hadis menjelaskan hadis yang lain? Jadi dalam ilmu hadis, kalau ada hadis berbeda, itu metode pertamanya dijamak, dicari kesamaan maknanya. Sekarang nih, ini udah sering kita ulang-ulang dulu ya. Dulu zaman-zaman awal kita buat daurah-daurah akidah di Riau, di Malaysia ya. Kalau ada orang agama sebelah bilang Gusti Allah di langit, itu jadi muslim enggak, Pak?
Orang bilang Gusti Allah di langit, jadi muslim nggak? Orang agama sebelah nih, dia bilang Gusti Allah di langit, gimana? Masuk Islam nggak dia? Belum, nggak sah. Ada orang bilang Allah di langit, Allah di langit, terserah mau bahasanya apa, itu kan dialek aja. Jadi, udah masuk Islam belum nih? Belum. Kapan seseorang sah masuk Islam? Pakai riwayat pertama atau ketiga? Yang ketiga, yaitu syahadat. Syahadat itu kalau di agama sebelah baptis, persaksian, kira-kira begitu. Sama kok semua agama begitu. Ya. Maka seseorang tidak akan pindah agama kecuali dia kemudian bersaksi, memberikan persaksian dengan istilah agama masing-masing. Di dalam Islam, seseorang tidak disebut muslim kalau dia tidak memberikan persaksian itu. Jadi, secara riwayat, seakan yang kuat adalah riwayat Imam Muslim. Tapi secara ilmu akidah, mana yang kuat? Yang kedua dan ketiga. Oke? Oleh sebab itu, seorang syekh di Lebanon, itu banyak pengikut juga di Indonesia, namanya Syekh Abdullah Al-Harari. Dia ahlu sunnah tapi agak ketat, agak keras sedikit, karena beliau korban kezaliman Wahabi di zamannya. Syekh Abdullah Al-Harari ini kemudian mengatakan di ahli hadis, hadis Imam Muslim ini walaupun sahih secara zahir, tapi dia punya illat. Illatnya bukan pada rawinya, tapi pada marwinya. Marwi itu teks yang diriwayatkan bertentangan dengan ilmu akidah. Maka hadis ini bermasalah secara konten. Dan beliau juga mengatakan hadis ini bahkan bisa masuk kepada yang disebut mutorik. Mutorik itu kontradiksi dengan hadis kedua dan ketiga. Jadi, boleh nggak kita mengatakan Allah di langit? Nah, terlepas dari itu, kita punya imam namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini tugasnya menjelaskan, mensyarah kitab-kitab hadis. Salah satu yang disyarah, wah ini lebih cakep ini, barakallahu fiik. Salah satu yang disyarah beliau itu kitab Sahih Muslim. Di situ disebutkan, kata Imam Nawawi, Nabi kalau mau kita terima nih hadis Imam Muslim ini, maka mesti dipahami dengan kaidah yang ketat. Apa itu? Nabi menerimanya, memakluminya karena si perempuan menolak Tuhan berhala. Maksud dia Tuhan langit, Tuhan di langit, untuk menolak Tuhan berhala. Itu maksud dia. Maksud si perempuan, karena dia kurang ibarat, kurang cerdas mengibaratkan, maka Nabi memaklumi, Nabi mengerti isi hatinya. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun diterima, maka harus dipahami bahwa di situ bukan arti sama di atas arah, tapi itu artinya Allah Maha Tinggi. Nah, macam-macam penjelasan Imam Nawawi. Karena persoalan ini, Imam Nawawi ini tidak dianggap ahlu sunnah oleh Syekh Albani, ya, Syekh Saleh Fauzan dalam bab akidah. Jadi imam-imam aja mereka keluar dari ahlu sunnah, apalagi cuma ketua komisi fatwa. Apalagi mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Mereka benci sekali sama tarekat. Ya, sangat-sangat benci. Karena tidak faham beda syiah dengan tasawuf, mereka menyamakan sufi dengan syiah. Tahu syiah nggak bapak ibu? Syiah, si beh gitu ya. Apa itu syiah?
Syiah ini kelompok yang cinta kepada Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, tapi kemudian cintanya membuat mereka menghujat selain Ali dan Fatimah. Disebut Rafidah. Nah, Syiah Rafidah itulah yang bertentangan dengan kita. Ada Syiah yang tidak bertentangan dengan kita, disebut Syiah Zaidiyah. Dan sebagian kecil dari Syiah Imamiyah. Sebagian kecil. Ada kelompok mereka, saya udah kumpulkan sekitar 5 tokoh Syiah Imamiyah, itu menolak menghujat sahabat Nabi. Kata mereka, agama kami bukan nama menghujat. Kalau itu menghujat, maka itu bukanlah Syiah. Jadi ada yang ngomong begitu. Oh, berarti mereka juga macam-macam ya. Seperti Ahlus Sunnah juga macam-macam. Ada Ahlus Sunnah Asy'ariyah yang mayoritas, ada yang minoritas ini Wahabi ini. Biasanya kalau orang minoritas berisik gak? Memang berisik ya. Punya TV, punya radio. Ahlus Sunnah baru belakangan Pak punya TV radio. Itu pun agak seret. Agak susah. Kenapa? Dananya qalil, fulusuhu qalil. Jadi gak jalan. Makanya kami diijazahkan, diizinkan, diperintahkan guru kami, kamu ngajar-ngajar aja. Ngajar kitab kayak ngajar Ahlus Sunnah kayak ngajar aja. Gak usah sibuk-sibuk. Nanti kalau Allah ingin mengangkat kajian kita, Allah akan angkat aja, gak perlu pakai asbab. Jadi gak usah cari-cari popularitas. Gak usah juga, kita gak menghindar dari popularitas. Jalan aja. Kul siru fil ard, berjalan aja di muka bumi. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baru pembuka kaji. Sebab ketua MUI kita sudah jadi korban, dibully oleh anak tamat SMP. Anak SMP bully doktor, kira-kira gimana tuh? Mau meruntuhkan gunung. Ada gunung sini, Bu ya? Gunung Pasaman bukan? Gunung Pasaman mau diruntuhkan tapi pakai palu kecil, plok. Ploknya kapan selesainya? Ya, dibiarin aja enggak hancur. Nah, itulah yang terjadi ya. Ada yang ngajak saya berantem, ada. Ngajak berantem, anak SMA juga. Kamu ini hujat-hujat loh. Kapan kita mau hujat? Yang menghujat siapa? Yang selama ini menyesat-nyesatkan kita siapa? Kita kan selama ini diem, bener gak? Antum nih selawatan. Gak pernah kan ngantem mereka? Gak pernah kan caci maki salafi? Gak pernah kan? Tapi mereka bilang apa? Antum ini apa? Ahli bid'ah. Antum ini dianggap musyrik oleh mereka karena muji-muji Sayyidina Fatimah, muji Sayyidina Ali, muji Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau diem? Ini bukan provokasi loh ya. Ini membangkitkan orang yang sedang tidur. Jangan diem. Orang diem-diem udah kita dikatakan sesat-sesat. Antum diem-diem terus. Para ustaz takut ditinggal di jamaahnya. Dia tidak takut ditinggalkan Allah, tapi takut ditinggalkan jamaahnya. Kok pakai Allah Akbar? Kita bukan mau kampanye Pak Ketua. Kampanye Ahlus Sunnah ya.